Halo, saya Adeline. Beberapa dari kamu mungkin pernah merasakan lower back pain atau sakit pada bagian punggung sampai ke bagian pinggang. Kali ini, saya akan memberikan latihan yaitu untuk mengurangi lower back pain atau stretches to relieve lower back pain. Seperti apa latihannya? Mari kita lakukan bersama-sama. Gerakan yang pertama, berbaring di atas matras, tekuk kedua lutut dan arahkan ke arah dada. Supine knee to chest pose. Kamu dapat menggerakkan tubuhmu ke kanan dan ke kiri atau tetap berada di tengah-tengah. Leher, bahu, punggung dalam keadaan rileks. Pinggul sedikit terangkat naik ke atas dan tarik lutut mendekat erat ke arah dada. Tahan selama 5 nafas panjang. 1 2 3 Kamu dapat menggerakkan pelan-pelan ke kanan ke kiri kembali. 4 5 Kali ini gerakan yang kedua, luruskan lutut yang kiri. Lalu dekatkan paha ke arah dada atau hamstring ke arah dada. Dan pelan-pelan kamu dapat meluruskan kaki yang kanan ke atas atau tetap menekuk lutut yang kanan. Tahan selama 5 nafas panjang. 1 2 3 4 5 Pelan-pelan tekuk kembali lutut yang kanan dan kita akan melakukan satu kali lagi. Tarik nafas perlahan, angkat kaki kanan ke atas. Buang nafas, coba pelan-pelan luruskan lutut yang kanan sambil tetap mendekat paha kanan erat ke arah dada. 1 2 3 4 5 Tekuk lutut yang kanan dan turunkan ke bawah. Kita akan lakukan untuk sisi yang kiri. Tekuk lutut kiri, arahkan ke dada. Paha kiri mendekat ke arah perut atau ke erat dada. Tarik nafas. Pelan-pelan, angkat kaki kiri naikkan ke atas. Atau kamu juga tetap dapat menekuk lutut yang kiri. Tahan sebanyak 5 nafas panjang. 1 2 3 4 5 Pelan-pelan, tekuk lutut yang kiri. Kita akan lakukan satu kali lagi. Tarik nafas, buang nafas, angkat kaki kiri naikkan ke atas. Kali ini, kamu mungkin dapat mencoba untuk meluruskan lutut yang kiri. 1 2 3 4 5 Tekuk lututmu dan perlahan-lahan turunkan kedua telapak kaki di atas matras. Tarik nafas, buka kedua tangan di sisi tubuh. Buang nafas, dekatkan lututmu satu persatu. Kita akan melakukan supine lying knee twist. Pelan-pelan turunkan kedua kaki ke sisi kanan. Pandangan ke sisi kiri. Tekan bahu kiri dan ribs kiri
atau rusuk kiri ke arah matras. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tarik nafas, kembalikan ke tengah. Kita akan lakukan untuk sisi yang kiri. Buang nafas, turunkan ke sisi kiri. Pandangan ke sisi kanan. Tempelkan bahu kanan dan ribs kanan ke arah matras. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tarik nafas, kembalikan ke tengah. Buang nafas, turunkan telapak kaki di atas matras. Berbaring ke salah satu sisi, kita ke posisi duduk. Gerakan berikutnya adalah cat and cow pose. Kedua tangan letakkan di atas matras dengan posisi dibuka selebar bahu. Kedua lutut dibuka selebar pinggul. Saat menarik nafas, angkat pinggul naikkan ke atas, melihat ke depan. Lalu saat membuang nafas, tarik perut ke arah dalam, arahkan pinggul ke bawah. Angkat dada naikkan ke atas. Kita lakukan sebanyak 10 putaran. Tarik nafas, angkat pinggul naikkan ke atas. Buang nafas, arahkan ke bawah. Inhale, angkat. Exhale, turunkan ke bawah. Inhale, angkat. Exhale, turunkan ke bawah. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. 4 putaran lagi. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tarik nafas. Buang nafas. Yang terakhir, tarik nafas. Buang nafas. Dan kemudian duduk di atas tumit. Berikutnya, luruskan kedua kaki ke depan. Kita akan lakukan piriformis seated stretch. Tekuk kedua lutut. Kaki dibuka sedikit lebih lebar daripada pinggul. Lalu letakkan engkel kaki kiri di atas paha kanan. Tangan menopang tubuh, letakkan kedua tangan di belakang. Lalu dorong paha kiri ke arah depan, angkat dada naikkan ke atas. One, two, three, four, five. Pelan-pelan luruskan kaki yang kanan. Kita akan lakukan satu putaran lagi. Oke. Tekuk lutut yang kanan. Letakkan telapak kaki kanan di bawah. Angkat dada naikkan ke atas. Dorong paha kiri ke depan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Luruskan kakinya ke depan. Kita lakukan untuk sisi yang kanan. Tekuk lutut kanan. Arahkan engkel kanan di atas paha kiri. Tangan kanan dan kiri menyupport tubuh. Tarik nafas, luruskan. Tarik nafas, dorong paha kanan ke arah depan. Satu.
dua, tiga, empat, lima. Luruskan lutut yang kiri, tahan beberapa saat di sini, dan kemudian tekuk kembali. Tarik nafas, buang nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Luruskan kedua kaki ke depan satu persatu. Dari posisi ini, silangkan kedua kaki. Letakkan tangan dan lutut di atas matras, pelan-pelan berbaring di atas perut. Letakkan posisi tangan sejajar dengan dada. Tekuk siku, arahkan siku ke arah dalam, kita akan lakukan cobra stretch. Tarik nafas, angkat dada, naikkan ke atas. Tahan pada posisi ini. Satu, dua, jika kamu merasa pinggangmu sakit, turunkan tubuhmu ke arah bawah. Tiga, bahu jauhkan dari telinga. Empat, lima, dan turunkan tubuhmu ke bawah. Kita akan lakukan satu putaran lagi. Tarik nafas, angkat dada, naikkan ke atas. Boleh tetap di posisi ini, atau jika pinggangmu terasa sakit, turunkan lagi ke bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan kita langsung ke gerakan yang terakhir, yaitu restful pose. Lutut dibuka lebih lebar daripada pinggul. Satukan kedua ibu jari kaki, tangan di stretch ke depan. Letakkan forehead atau kening di atas matras. Istirahat selama beberapa saat. Lalu rasakan peregangan pada bagian punggung, pada bagian bahu. Dan pelan-pelan angkat kepalamu, angkat tubuhmu, naikkan ke atas. Demikianlah video stretches to relieve lower back pain kita kali ini. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel Squat Fitness kita. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.